Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustazah Eti dalam pembelajaran daring teknologi informasi dan komunikasi kelas 5. Anak-anak sekalian, pada hari yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kita bertemu kembali meskipun dalam jaringan. Mari kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solihah yang lagi belajar di rumah dan selalu semangat dalam belajar, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cara menyisipkan shape atau gambar bentuk ke dalam dokumen Microsoft Word. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenal text box dan menyisipkannya ke dalam dokumen Microsoft Word. Kalian dapat membaca materinya di buku halaman 64 sampai 66. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar mengenal text box ya. Apa itu text box? Text box adalah suatu kotak yang disisipkan pada setiap halaman, dan di dalam text box sendiri dapat disisipi tulisan maupun gambar. Dengan menggunakan text box menjadi lebih mudah dalam membuat suatu diagram. Icon yang digunakan untuk membuat text box disebut dengan icon text box. Langkah-langkah menggunakan text box. 1. Tempatkan kursor pada posisi yang akan disisipkan text box. Kemudian, buatlah terlebih dahulu text box pertama yang berisi tulisan misalnya tumbuhan, karena kita akan membuat diagram bagian-bagian dari tumbuhan. Selanjutnya, pilih tab Insert dan lanjutkan klik text box. Maka akan muncul beberapa pilihan bentuk text box. Pilihlah salah satu, misalnya simple text box seperti ini. Anak-anak, untuk lebih mudahnya kita praktikkan secara langsung ya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya dan ikuti langkahnya cara membuat text box. Yang pertama, tempatkan kursor pada posisi yang akan disisipkan text box. Misalnya, kita nanti akan membuat diagram yang berjudul bagian-bagian tumbuhan. Jadi kita ketik dulu judulnya bagian-bagian tumbuhan. Ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita akan menempatkan text box-nya pada baris kira-kira di sini ya. Kotak pertama yang bagian atas di area sini. Langkah awal, tempatkan kursor pada posisi yang akan disisipkan text box. Ini sudah, jadi tempatnya di sini. Kedua, buatlah terlebih dahulu text box pertama yang berisi tulisan tumbuhan. Pilih tab Insert. Kemudian text box.
pilih tab Insert, kita klik, kemudian cari tag box. Tag box berada di sini, di grup tag. Kita klik tag box, dia akan muncul seperti ini. Kita pilih simple tag box. Kita klik, nah seperti ini muncul ini. Langkah ketiga, ketikkan tulisan tumbuhan pada kotak tersebut. Dan kita juga dapat mengatur jenis hurufnya. Kita ketik dulu. Kita modifikasi hurufnya, kita tengahkan. Misalnya kita bisa mengganti huruf, mengganti ukuran, mengganti warna. Jika sudah selesai, tadi kan seperti ini. Jika ini sudah selesai, maka klik mouse di luar kotak. Jika diperlukan, atur posisi tulisan dan sesuaikan ukuran kotak dengan ukuran tulisan. Kita klik di luar dan sepertinya ini terlalu besar kotaknya. Kita boleh mengecilkan. Cara mengecilkan dari pojokan sini ditarik ke dalam. Itu juga bisa, atau sebelah kiri ditarik ke kiri, sebelah kiri ditarik ke kanan. Begitu juga dengan atas atau bawah. Atur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, langkah berikutnya, lakukan cara yang sama untuk membuat bagian diagram bawahnya. Misalnya kita akan membuat akar. Kita mengulangi lagi ya, tab Insert, kemudian Text Box. Nah, sekarang untuk yang terakhir, untuk melengkapi diagram ini, tambahkan garis dengan tanda panah yang menghubungkan antara keempat text box tersebut. Caranya, klik tab Insert, kemudian Save. Kemudian di sini ada cari tanda panah ya. Tanda panah kita klik. Kemudian geser mouse ke arah bagian bawah tengah text box yang berisi tulisan tumbuhan ini. Dan klik mouse dan sambil tetap ditekan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi juga. Yang ketiga. Nah, yang terakhir tinggal merapikan saja atau mempertebal garisnya. Untuk mempertebal, kalian bisa menggunakan, di sini ada format, menggunakan Shape Outline, Outline untuk menebalkan garis atau mengganti warna. Kita ganti warna hitam ya. Tebalkan garis menggunakan Wake. Misalnya segini. Nah, proses pembuatan diagram menggunakan icon text box sudah selesai. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan banyak membaca ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat,
jaga sholat 5 waktu, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, pakai sabun, terapkan 5M. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron, gracias, arigato, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.